Pisang merupakan salah satu jenis buah populer di berbagai belahan dunia. Pisang memiliki rasa yang lezat dan bertekstur lembut, sehingga bisa dikonsumsi semua orang, mulai dari balita, anak-anak, hingga dewasa. Pisang menyimpan nutrisi penting yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Namun tak hanya buahnya, daun pisang juga ternyata menyimpan ragam nutrisi yang baik untuk memelihara kesehatan. Bahkan daun pisang sejak zaman dahulu banyak dimanfaatkan untuk makanan. Daun pisang kerap dijadikan alas makanan, bungkus makanan, serta balutan aneka kue atau jajanan pasar seperti lontong atau lemper. Daun pisang mengandung senyawa penting untuk menjaga kesehatan tubuh seperti polifenol, sebagai antioksidan, lignin, hemiselulosa, protein, dan alantoin. Daun pisang juga memiliki efek astringen yang dapat menyembuhkan penyakit. Berikut adalah manfaat daun pisang untuk kesehatan maupun kecantikan yang jarang disadari banyak orang. 1. Menurunkan berat badan. Manfaat daun pisang yang pertama adalah mampu menurunkan berat badan dan mengurangi selulit maupun lemak. Anda bisa memetik manfaat daun pisang ini dengan dua cara. Pertama, daun pisang bisa dihaluskan untuk dijadikan masker. Kemudian, oleskan pada tubuh untuk mengurangi selulit sekaligus menutrisi kulit dari luar tubuh. Cara kedua, Anda bisa membungkus tubuh yang terdapat banyak selulit atau lemak seperti paha atau lengan atas. Bungkus dengan menggunakan daun pisang hangat yang sudah dikukus. Ikat bagian tubuh tersebut selama 1 hingga 2 jam. Setelah itu, Anda bisa mengonsumsi 1 cangkir air rebusan daun pisang dan jahe supaya hasilnya lebih maksimal. Lakukan cara ini dengan rutin dan disertai olahraga. 2. Menjaga kesehatan kulit. Seperti dijelaskan sebelumnya, daun pisang dapat menangkal radikal bebas. Sehingga dapat melindungi kulit dari zat kimia berbahaya. Daun pisang mengandung alantoin dan antioksidan yang mampu mencegah tanda penuaan dini pada kulit, keriput dan bintik hitam, menyembuhkan iritasi kulit, mengurangi jerawat, dan menjaga kulit tetap lembab dan lembut. Untuk merawat kulit dari luar, Anda bisa memilih daun pisang segar kemudian haluskan dengan blender. Setelah halus, oleskan masker daun pisang pada wajah atau seluruh bagian kulit tubuh. Diamkan beberapa menit, lalu bilas dengan air bersih. 3. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain menangkal radikal bebas, daun pisang juga dapat mencegah serangan penyakit karena mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Daun pisang memiliki senyawa alantoin yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mempercepat proses penyembuhan. Daun ini dapat menyembuhkan sakit tenggorokan hingga demam. Maka tak heran, banyak orang yang lebih memilih membungkus makanan dengan daun pisang lantaran manfaatnya sangat luar biasa. Ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini artinya Anda bisa mengonsumsi air rebusan daun pisang untuk mencegah berbagai penyakit. 4. Melembutkan rambut. Kecantikan bukan hanya soal kulit, tetapi rambut juga perlu dirawat. Banyak orang yang kurang memerhatikan kesehatan dan kecantikan rambut, sehingga bisa menyebabkan masalah seperti rambut rontok, kering, dan bercabang. Namun tak perlu khawatir, Anda bisa merawat rambut dengan menggunakan daun pisang. Ekstrak daun pisang mampu mengatasi berbagai masalah rambut seperti kulit kepala kering dan berketombe. Masker daun pisang juga mampu melembutkan rambut, sehingga rambut nampak berkilau dan tidak kusam. Cara mengolah daun pisang. Selain dijadikan balutan makanan, Anda juga bisa meminum air rebusan daun pisang supaya manfaatnya lebih optimal. Berikut adalah cara mengolah daun pisang. Pilih daun pisang yang kering atau dikeringkan di bawah terik matahari. Cucilah hingga bersih. Siapkan air bersih sebanyak 3 hingga 4 gelas di panci. Masukkan daun pisang yang telah kering ke panci. Rebuslah hingga airnya hanya menyisakan 1 gelas. Diamkan air rebusan daun pisang tersebut hingga menjadi hangat. Anda dapat menambahkan madu murni supaya manfaatnya lebih maksimal.